bisa kan anterin aku lomba badminton? Lomba badminton di Gor Dimyati jam 5. Pak. Bisa. Iya. Anak-anak, semuanya kumpul dulu yuk. Semuanya yuk. Latihannya sudah selesai. Yang mau pulang, boleh pulang. Yang mau lanjut, silakan lanjut. Ingat, jam 5 sudah di Gor Dimyati. Jangan sampai telat loh. Tempatnya agak jauh. Ya? Ya. Ya udah, yuk kumpul dulu. Kita tos dulu. Yuk. 1, 2, 3. Ya! Depan aja, El. Burungnya laku. Lumayan, aku gopek. Beli sepatu buat Mama. Nih, makan dulu. Ayo. Iya, bentar.
Ke sekolah kamu kan paling 10 menit. Loh, kok ke sekolah? Lombanya bukan di sekolah, di Gor Dimyati. Kok baru bilang? Kok lomba di situ? Aku kan udah bilang dari tadi pagi. Ke Gor Dimyati kan jauh, El. Dari sini ke sana tuh butuh waktu 1 jam. Gue jam segini macet. Lagian udah tahu kenapa baru ajak sekarang. Aku ketiduran. Papa kenapa gak bangunin aku? Padahal aku kan udah bilang kita berangkat jam 4. Kamu gak lihat. Papa lagi kerja. Ya udah kamu cari ojek kita apa ke sana. Ya? Lah, sekarang papa mau kemana? Ketemu teman, harusnya kerjaan. Ya bisa kan sekarang nganterin aku? Gak bisa, beda arah. Terus aku gimana, Pak? Aku udah telat. Halo, Pak Adit, ini Elva. Elva? Kok kamu belum berangkat juga? Pak Adit, bisa anterin aku nggak? Bapak udah di Gor nih, El. Teman-teman kamu juga semua udah di sini loh. Emangnya kenapa? Katanya dianterin papa kamu. El? Papa nggak mau nganter, ada urusan kerja. Bukannya papa kamu kerjanya di rumah ya? Coba-coba, El. Sini biar bapak yang ngomong sama papa kamu. Pak, telepon. Halo? Iya Pak, saya tahu. Tapi saya ada urusan kerjaan, jadi nggak bisa antar. Lagian salah dia juga tadi ketiduran, jadi telat kan? Ya memang saya tiap hari kerjanya di rumah, tapi bukan artinya saya nggak punya urusan di luar kan? Ya maaf ya Pak Adit ya, saya lagi sibuk ya. Udah ya. Ini pasti kamu nih yang kasih tahu ke orang-orang kalau papa tiap hari di rumah cuma ngurusin burung, iya kan? Kamu kira ini raket dibeli pakai uang siapa? Sama aja kayak mama kamu, bisanya ngeremehin. Halo, ya ini mau jalan.